Aloha, kembali lagi di Dirian di program Koi 89. Kita di edisi kali ini bakal ngebahas soal apa pentingnya dan kegunaannya bersihin bottom drain di kolam ikan koi kamu, dan apa dampak buruknya kalau kamu nggak bersihin. Nah, ini ada ceritanya nih. Jadi awal mulanya gue ngebersihin bottom drain ada sebabnya dulu. Gue ceritain dulu sebabnya. Jadi kolam gue ini udah berumur sekitar setahun 4 bulanan. Tiba-tiba di 4 bulan terakhir ini, tanpa gue sadarin, gue ngeliat kok skimmer gue sering tenggelam. Sampai gue berpikir, oh mungkin pipa skimmer gue itu, kan skimmer gue tipenya floating nih, mengambang. Mungkin karena busa dan karet dalam skimmer gue udah kotor atau sudah tidak mengembang lagi. Walaupun kayaknya nggak mungkin ya, itu kan karet dan juga ada styrofoam. Harusnya harus mengambang terus lah. Akhirnya gue bersihin, gue ganti karet. Tapi semakin kesini, skimmer gue makin sering tenggelam. Dan gue putus asa. Akhirnya skimmer gue sekarang nih, gue setting agak semi permanen di atas air kolam. Jadi bukan lagi floating, bukan lagi mengambang, tapi permanen. Nah, akhirnya gue sadarin, kok tambah parah ya? Akhirnya gue konsultasi dengan teman gue bilang, coba lu cek deh, kolam lu ada yang gak bener lainnya gak? Dan bener, setelah masalah di skimmer yang susah mengambang lagi atau susah floating, gue nemuin kasus kedua di kolam gue, yaitu di filter chamber terakhir gue, airnya selalu tekor. Tekor itu maksudnya berkurang terus. Setelah gue pelajarin, gue buka akhirnya filter chamber gue, bener. Antara chamber gue, air mengalirnya kurang lancar. Dan yang gue perhatiin malah, di chamber filter pertama, itu airnya yang sangat lancar. Jadi logika gue berpikir, oh oke, berarti masalahnya adalah asupan air dari kolam utama ke filter chamber itu nggak bagus. Cuman dua nih pilihannya, di pipa skimmer gue yang bermasalah atau pipa dari bottom drain gue. Nah temen gue bilang, coba lu cek bottom drainnya. Mungkin kotor, karena kotor jadi asupan air dari bottom drain ke chamber pertama kurang lancar, akhirnya lebih kenceng di pipa skimmer gue. Makanya skimmer gue tenggelam terus, terhisap lebih kuat. Gue gak malas awalnya nih, karena kalau bersihin bottom drain, otomatis gak mungkin dong gue nyelam, karena semakin gue nyelam juga selain kotor, dan juga pipa bottom drain semakin gue susah angkat. Karena kan tekanan air banyak banget tuh, besar banget karena air gue penuh. Akhirnya dengan malas gue terpaksa kurangin air kolam gue hampir 3/4. Jadi sisa cuma 1/4 air di kolam utama gue. Jadi gue nggak harus nyelam-nyelam dan gue bisa dengan gampang ngangkat bottom drain gue. Dan bener kejadian, bottom drain gue ternyata kotor banget. Sayangnya gue nggak record nih atau gue nggak rekam waktu proses pembersihannya dan berapa banyak kotorannya. Tapi tenang, ini ada fotonya. Nih fotonya. Nah, di foto ini lu bisa lihat bottom drain gue ini kotor banget, dan itu bukan lumpur. Kalau pakan ikan biasanya lama-lama dengan kotorannya jadi lumpur ya. Kalau ini agak-agak nempel dan gak kedorong air bukti itu, nyangkut banget. Itu tandanya itu bukan lagi lumpur tapi merupakan alga yang sudah mengeras atau bisa dibilang lumut yang sudah berserat. Jadi emang itu nggak bisa kedorong air, mau nggak mau harus seperti ini. Harus lu angkat, lu bersihkan di atas, di luar kolam, lu pasang lagi. Kesimpulannya, ternyata bersihin bottom drain itu penting banget. Sebelum kejadian air chamber lu di filter lu tekor, lalu skimmer lu tenggelam terus, hemat gue sih dengan cara pemberian pakan gue yang hampir 5-8 kali sehari, karena gue nguber ikan gue gemuk atau bulky ya, saran gue adalah harus rutin
5-6 bulan sekali ada nggak ada kejadian aneh di kolam lu, lu harus kurangin kolam lu setengah minimal sampai 3/4, lalu lu bersihin bottom drain lu, itu pasti kotor. Tergantung ya, kalau lu kasih pakannya cuma sehari 2-3 kali, mungkin bisa setahun sekali lu bersihin. Karena gua ngepush makanan gua harus 6 bulan sekali. Kalau perlu bisa 3-4 bulan sekali, walaupun emang bikin malas banget, ya kan? Kenapa makin malasnya? Harus kurangin air banyak, ngisi air gua 2 hari karena gua nyicil kan. Air gua kan nggak gitu banyak di rumah ini. Dan yang pasti kasihan ikannya juga stres. Tapi itu pentingnya bersihin bottom drain di kolam lu rutin dan secara berkala minimal 6 bulan sekali buat lu yang sering ngepus pakan ke ikan koil. Nah, jadi kalau kolam filter chamber lu tekor di chamber terakhir, skimmer lu sering tenggelam, jangan panik dulu. Cek dulu bottom drain lu. Nah, selamat ngebersihin ya. Cheers. Sampai ketemu lagi di Drians dan di Koi 89 berikutnya. Semoga bermanfaat buat lu yang hobi dan juga perawat ikan koi di Indonesia. Salam Nishigoi. Cheers, bye. Teman-teman, jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.